Baik, eh, saudara kami ingatkan apa yang saudara sudah ikrarkan dalam sumpah ya. Saudara cuma memberikan keterangan apa yang saudara alami Saudara dengar, saudara lihat tidak melebih dari itu Gitu ya Siap Ini keterangan saksi ini sudah pernah kita dengar sebenarnya Ya Secara garis besar keterangan yang diberikan ya untuk Marjuki Siap. sama Abdul Jafar gitu ya. Ini keduanya satpam, ya, yang berdinas tanggal 7 Juli 2022 yang mana? Saudara apa? Saudara tanggal, tanggal 7. 7. Siap. Dibuka ya. Jadi panggal, pada tanggal 7, oh, tujuh, saudara tujuh. berdinas. Siap. Ya. 7 dari jam berapa? Dari setengah 8 pagi. Sampai dengan setengah 8 pagi lagi, Pak. Yang mulia. Setengah pagi sampai 24 jam. 24 jam. Siap. Ya artinya kejadian di tanggal 8 no, no. Oh, kejadian di tanggal 8 saudara tidak tahu. Tidak tahu. Terjadinya tembak menembak saudara tidak tahu. Tidak tahu. Yang saudara tahu tanggal 9 ya, yang tanggal di, VR, sembilannya. di VR, Tanggal 9 ya. ya. Siap. Tanggal 9 ya. ya. Jadi menyangkut orang yang mau meminta di VR, ya. Siap ya, ya. Atau orang yang mengganti DVR saudara tidak tahu. Tidak kenal yang Tidak benar. tahu ya. ya. Saudara yang diminta oleh Ketua RT, atau saudara yang ditanya oleh Ketua RT pada saat di tanggal 9 itu? Tanggal 9? Iya. Saya yang jaga. Iya, kan. karena biasa. saudara dinasnya di tanggal 9 kan? Siap, iya. Jadi pada waktu itu Pak RT menanyai saudara, kemudian ya. saudara menginformasikan bahwa di tanggal 8 bukan saudara yang berdinas, melainkan Marjuki. Marjuki. siap. Begitu, ya. itu keterangan keterangan inti saudara ya. ya benar. Kalau saudara, siap. ya di tanggal 8 itu, 8 ya tanggal 8, saudara bertugas, ada tiga orang datang ke pos. Kalau untuk pengambilan dvr pas tanggal 9-nya yang mulia. Malam, pas, sore. besoknya. Kalau pas sore. tanggal 8 itu pas kejadian suara kayak petasan oh, itu gitu. yang mulia, siap. Cuma itu aja ya, siap. Siap. kalau untuk pengambilan. Tanggal 9-nya Yang Mulia Yang mengetahui pengambilan siapa? Saudara Japar Yang Mulia saudara Jafar. Ya, 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 ya. Ini yang di tanggal 8 tadi Yang saudara ketahui ada kejadian Gitu ya Tapi belum ada pengambilan di VR di situ Belum ada Ya, Saudara yang di tanggal 9 itu ya Siap. Ada orang datang ya, Berapa orang? Tiga orang datang jam tiga tiga orangan. -orang. Jam 3 ya, di tanggal 9 jam tiga tiga orang datang. Itu belum mengambil yang mulia. Baru bertanya kepada baru saudara. Bertanya. Siap. Ya. Un waktu itu dia datang akan mengganti atau tujuannya adalah untuk mengganti DVR atau apa yang dia mengganti DVR yang baru ya, mulia. Mengganti dengan yang baru. Siap. Waktu itu saudara katakan bahwa untuk mengganti ini harus lapor dulu kepada ketua RT. RT. Siap. Tapi kemudian orang itu ketika saudara akan pergi ke rumah PRT dia nggak jadi jam 3 mereka ingin melaporkan ke saya untuk mengganti DVR iya. yang baru setelah itu mereka keluar lagi sekitar jam lima Dia keluar saya Kalau keluar karena saya tidak tahu. saudara izinkan kalau Aku karena saudara akan melaporkan ke PRT saya belum melaporkan ya mulia belum enggak belum. waktu dia keluar lagi itu karena apa saya kurang tahu ya mulia oh dia cuma apa dia cuma bilang kepada saudara bahwa dia bermaksud akan mengganti DVR itu DPR, aja. Ya. Habis itu dia langsung pergi. Pergi. Begitu ya? ya? Tiga orang tadi itu salah satunya ini atau tidak? Saya tidak mengenalinya, Ibu ya. Tiga orang tadi yang saudara lihat, Yap. salah satu di antaranya ini bukan. Tidak ada yang melihat. Ya. <tuh> itu aja, ya? ya. Baik, tiga orang tadi keluar, ya, Keluar dari kompleks balik lagi jam berapa? Sekitar jam lima jam ya? Dua jam kemudian? Ya. Terus uh, Datang ada uh, lima orang uh, dan membawa teknisi serta lima orang itu. Mm -hmm. uh, dua masuk pos, mengganti DVR, mm -hmm. setelah itu saya keluar untuk melaporkan ke Pak RT. Baik, dua yang masuk pos itu siapa? Saya kurang. Satu. Apung? Apung satu lagi? Kurang paham saya ya. Tidak kenal. Apakah yang tadi katakan saudara ada tiga? Tiga ini yang mengaku polisi atau teknisi atau apa? Salah satu yang teknis. pertama tadi, yang jam tiga tadi. Polisi, ya, Dia mengaku sebagai polisi. Polisi. Ada saudara tanyakan identitasnya? Tidak, ya, mulia. Tidak. 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 Gitu ya. Dia keluar lagi, balik lagi jam lima. Tiga orang tadi itu termasuk diantaranya dari yang lima tadi. Siap. Dan dua orang adalah teknisi. Satu orang teknisi. Satu orang teknisi. Ada tambahan satu lagi dari yang tiga tadi, saudara katakan polisi yang satu lagi ini apakah polisi? Saya kurang tahu ya. Tidak Mereka. tahu. Siap. Tidak saudara tanyakan juga. Tidak. Tidak. Baik kemudian saudara ya katakan tadi dua orang masuk ke ke pos. Ke pos. Satu diantaranya adalah Avung melakukan pergantian di VR. Pergantian. Saudara ikut melihat pergantian itu tidak? E, pertama masuk sama saya, setelah itu dia mau mengganti DVR itu saya keluar untuk melaporkan ke PRT ya mulia. Keluar melaporkan ke PRT, Siap. jadi melaporkan atau tidak? Tidak ya mulia Kenapa tidak jadi? Saya pas mau keluar ada yang mendekati saya, dua orang bertanya ke saya Dua yang mendekati tadi apakah diantara empat orang tadi atau bukan? Iya empat orang, orang tadi lagi? Yang di luar ya mulia Ya, yang di luar jadi ya. dua itu adalah Di antara empat orang tadi. Siap. Gitu ya. Siap. Ya, ketika saudara mau lapor, ada dua orang yang mendekati saudara. Siap. Kemudian? Uh, menanyakan saya mau kemana, Pak. Saya bilang saya mau melaporkan ke PRT untuk pergantian di Vera ini, Pak. Ya, mereka bilang tidak usah, Pak. Kita juga polisi. Ini untuk memperbagus kualitas gambar aja, Pak. Itu aja, Pak. Terus, saya bilang kalau masalah memperbagus kualitas gambar jadi masalah. Setelah itu, saya mau menelpon Pak RT, dia bilang lagi, itu mau nelpon siapa Pak? Gitu, ya mulia. Ya. Nah, mereka bilang, saya bilang, Pak RT Pak, tidak usah katanya. Gitu. Akhirnya nggak jadi? Saya tidak jadi menelpon, saya terdiam di situ Pak. Di, di parkiran motor itu, Baik. di luar pos. Ah, yang dua tadi sudah masuk? Masuk di dalam sudah pos. Sudah masuk, sudah melakukan pergantian? Sedang melakukan pergantian. Pada waktu mereka melakukan pergantian, saudara tidak awasi? Saya di luar pos, pak. Luar pos. Saudara Siap. tahu bahwa di DVR itu ada disimpan rekaman kejadian-kejadian sebelumnya? Siap. Ya. ya. Apa kemudian tidak saudara larang itu untuk melakukan pergantian karena ada data simpan yang menggambarkan kejadian-kejadian sebelumnya? Kalau kejadian sebelumnya? Atau saudara tidak ambil pusing kalau mau diganti atau tidak diganti? Kalau memperbagus kualitas gambar saya pikir itu lebih baik sih itu Pak, ya mulia. Saudara ini kan satpam toh. Siap. Di dalam itu kan ada alat penyimpan kan? Ya. ya, kalau mau diganti itu kan ada pengaruhnya juga nanti dia ada juga alat simpan yang bisa saja nanti menjadi hilang atau diambil. Ya. Kok tidak terpikir oleh saudara seperti itu? Saya tidak berpikir karena ya, berpikir. tidak ada kejadiannya, yang punya. Siapapun. Siap. Ada imbalan yang saudara terima? Yang ada imbalan yang saudara terima? Tidak ada, yang mulia. Hah? tidak ada sama sekali. kok kenapa bisa saudara kasihkan seperti itu? Tidak mencurigai kalau itu ada alat untuk merekam di situ? Saya sempat curiga pas pergantian. Kalau itu. saudara curiga, tadi sudah dari awal saudara katakan bahwa saudara akan melapor ke RT, tapi dilarang. Pada saat dilarang itu saudara kan harusnya berpikir, seorang saat pam kok gimana sih? Siapa yang? Mulia. Ya, makanya saya tanyakan ada imbalan yang Saudara terima? Tidak ada yang melihat. Tidak Sama ada sekali. Ya, baik. Kemudian baru kemudian Saudara ditanya oleh Ketua RT kapan? Tanggal 12 pagi yang melihat. 12 pagi. Siap. Tanggal 9 itu hari apa? Ada pergantian di. Via... Hari apa tanggal 9 hari bukan Sabtu. ada pergantian? Hari Sabtu. Hari Sabtu. Hari Sabtu ya. Tanggal 12 di hari hari Selasa kalau Selasa maka. ya saudara melapor atau saudara dipanggil uh, tanggal 11 malamnya marzuki uh, Marjuki ditelepon sama ketua RT eh uh, itulah yang dikabarkan bahwa yang dinas pada saat itu adalah saudara siap. sehingga kemudian Marjuki menelpon saudara saudara suruh bertemu dengan PRT begitu, chef ya, mulia. begitu tidak? kita, kita berdua melapor, ada berdua melapor, ya. itu ya. Jadi tidak ada orang lain, eh tidak ada terdakwa ini, tidak ada, ya, dari ke lima orang tadi, tidak ada, gitu ya. Silakan ajukan pertanyaan.